Dilaksanakan beberapa hari yang lalu, PT Bumi Rantau Energi atau PT BRE menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Tapir dalam rangka memeriahkan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di side office PT BRE tersebut, menurut Faisal Reski Rahmanto, selaku safety foreman, berhasil mengumpulkan 43 kantong darah dari 70 orang pendaftar. Di mana, pada kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali ini, dirinya berterima kasih kepada peserta donor darah dan PMI yang saling bersinergi dalam kegiatan ini. Beliau juga mengharapkan agar kantong darah tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapin yang membutuhkan. Hari ini PT Bumi Rantau Energi dengan PMI Kabupaten Tapin melaksanakan kegiatan donor darah yang bertempat di PT Bumi Rantau Energi. Kegiatan donor darah ini dalam rangka memeriahkan Bulan K3 Nasional tahun 2024. Dan dari 70 peserta yang mendaftar di kegiatan donor darah ini, terdapat 43 kantong darah yang bisa kita ambil. Harapannya kantong-kantong darah yang sudah diberikan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.